Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'du. Makbarah Baqi adalah kuburan yang ada di Madinah, yang dekat dari kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kuburan di mana para sahabat itu dikuburkannya. Sahabat-sahabat besar banyak yang dikuburkan di kuburan Baqi ini. Maka karena itu Rasulullah sering datang ke Baqi dalam rangka untuk membacakan doa kepada ahli kubur Baqi. Kuburan Baqi merupakan kuburan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena orang-orang yang dikuburkan di Baqi ini akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man istata'a yamut bil madinati falyamut biha fa inni asba'u liman yamutu biha." Atau kama qala rawahu At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka hendaknya meninggal di Madinah, karena aku akan memberikan syafaat kepadanya. Ini merupakan keistimewaan yang sangat besar bagi orang-orang yang meninggal di Madinah dan dikuburkan di Baqi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia nanti akan diselamatkan oleh Allah dari panasnya padang pasar, padang mahsyar, dan akan diselamatkan dari api neraka dengan syafaat Rasulullah. Maka pada pagi ini saya ziarah pada kuburan Baqi dalam rangka kita melihat dari dekat bagaimana para sahabat itu dikuburkan, di mana para sahabat itu bernama Rasulullah berjuang sebagai sahabat Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Sahabat Islam sampai kepada kita, kepada saya di Indonesia, itu merupakan terima kasih yang tidak terhingga. Dan lebih dari itu, keistimewaan dari penduduk Baqi ini nantinya di akhirat akan lebih awal dibangkitkan dibandingkan ahli kubur yang lain. Baru setelah penduduk atau ahli kubur Baqi, lalu ahli kubur Ma'la, yaitu tempat kuburan yang ada di Mekah. Tetapi yang paling penting, semoga kita yang beriman kepada Rasulullah dan juga yang sudah baca selawat pada Rasulullah dan juga yang mengagungkan para sahabat, baik yang dikuburkan di Baqi atau di tempat-tempat yang lain, semoga mendapatkan syafaat Rasulullah, diselamatkan dari siksa kubur, selamatkan dari siksa neraka, dan hidup dalam keadaan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.